Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Unggahan Ayu Ting Ting banjir komentar netizen gegara hal ini, aksinya bikin heboh usai foto bareng sosok terkenal ini. Ayu Ting Ting menjadi salah satu artis Indonesia yang beberapa kali berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan artis dari Korea Selatan. Terbaru, Ayu kembali membagikan sederet fotonya dengan publik figure dari negeri ginseng tersebut yang sontak bikin heboh bukan main. Pasalnya kali ini Ayu berkesempatan untuk foto bersama dengan Taeyang Big Bang. Momen ini gercep dibagikan oleh Ayu melalui akun Instagram pribadinya. Ia terlihat memajang dua potret bersama dengan Taeyang dengan menunjukkan dua pose gemas yang berbeda. Bukan hanya berdua, saat itu Ayu berfoto dengan Taeyang juga bersama dengan Lina Priscilla dan Heri Tanusudipjo. Taeyang begitu tampan dengan penampilan kasualnya. Ia memadukan kaos hitam lengan pendek dan celana putih. Taeyang bergaya dengan memasukkan salah satu sisi bajunya sehingga menampilkan kesan asimetris. Sementara Ayu juga tampil cantik memadukan crop top putih dan celana jeans. Ia melengkapi penampilan eloknya dengan tas selempang mini. Sementara Lina Priscilla dan Heri Tanusudipjo juga tampil simpel dan kasual dalam paduan kaos hitam dan celana panjang. Selamat datang Opa Ed Yombae, terima kasih banyak dan senang bertemu denganmu. Ed Image Indonesia Fighting Opa, tulis Ayu sebagai keterangan fotonya. Ayu sendiri sampai mengabadikan dua buah foto dengan pose berbeda di samping Taeyang. Pertama ia bersama Taeyang dan yang lain kompak menunjukkan pose finger heart disusul kemudian mereka kompak berpose ala bapak-bapak dengan mengacungkan jempol. Tentu saja Ayu begitu full senyum dan semringah di kedua fotonya bersama dengan Taeyang ini. Sementara itu keberuntungan Ayu bisa bertemu dengan Taeyang sontak membuat banyak netizen khususnya K-popers mengiring maksimal. Mereka langsung heboh dan saling bersahutan mengutarakan perasaan iri di lapak Ayu pada postingannya kali ini. Bareng Taeyang mengiri banget, ungkap akun @nunungjumila. Aku iri Bu Ayu, sahut akun @anisa09. Aa iri aku Kak Ayu beruntung banget, timpal akun @bucinkakji. Nangis di pojokan, sahut akun @andiansyah47. Ya ampun, foto sama siapapun gak pernah daku miri. Sekarang sama Taeyang nangis, celetuk akun @krisma. Ada juga yang menyoroti visual Ayu di momen tersebut. Kendati berpenampilan sederhana, namun Ayu sempat membuat sejumlah netizen salah mengira dirinya sebagai artis Korea. Kirain artis Korea si teteh cakep banget, ujar akun @sriwahyuni55. Teh Ayu cocok jadi artis Korea. Keren banget, kata akun @alian07. Ayu vibenya ke artis Korea, timpal akun @siska. Sebagai informasi, Taeyang diketahui berada di Indonesia untuk tampil di acara Festival Musik LMAC Music Floral Fest 2023.